Pratomo, gue bikin solo album, TND bikin joint album, jadi double album dalam single CD. Tapi kita rilis secara digital sendiri-sendiri. Kita coba untuk kompos lagu masing-masing, produce lagu masing-masing, aransemen lagu masing-masing, tapi menjadikannya semua dalam satu CD. Kita juga dibantu produser, ada Barry Lukawa. Di co-producer ada Aldan Prasetya juga bantuin kita di studio. Kepilihlah 6 lagu dari sekian banyak lagu yang gue kasih. Di gue Jimeng, kepilih 6 lagu dari sekian banyak lagu yang dia bikin juga. Background album ini, sebenarnya ini merupakan cita-cita gue udah lama banget ya. Cuman gue ngerasa emang sekarang waktu yang paling tepat. Karena dulu gue masih seneng banget main, gue masih main sama sana-sini. Gue belajar, ngambil ilmu sana-sini. Sampai akhirnya gue ngerasa, gila, gue kalau misalnya cuma begini ya, gue bakal begini terus. Akhirnya gue berpikir, kayaknya kayak bikin album enak sih. Ya udah, akhirnya secara perlahan semua jalan dibukakan, dalam arti tiba-tiba gue bisa bikin lagunya, terus tiba-tiba gue ngobrol sama Barry, terus dia ngasih ide tentang double album ini. Dan akhirnya semua berjalan dengan, ya begitu aja sih, kayak ngalir aja gitu. Tiba-tiba ketemu Tommy, ketemu siapa. Gue di sini sebagai produser. Yang ngejagain sebetulnya awalnya juga ide TND itu datangnya dari gua sih, karena Tommy punya keinginan bikin album solo, Dimas juga punya keinginan bikin album solo, dan menurut gua mereka berdua punya materi yang sudah bagus, cuma waktu itu mereka materinya baru sedikit dan menurut mereka mereka mau nambah lagi, tapi gua bilang udah punya materi berapa? Nah, ada yang punya 5, ada yang punya 4, gua bilang. Daripada lo capek-capek bikin satu album full 8 lagu sampai 10 lagu, mending lo masing-masing bikin 6 lagu, kita bikin jadi satu album. Dan akhirnya kepikiran ide double album. Walaupun di iTunes pada akhirnya kita akan rilis terpisah, dan sudah dirilis terpisah, tapi di CD-nya nanti akan tetap menjadi satu album. Satu album, tapi dibagi dua gitu. Jadi 6 track pertama Dimas, di tengah-tengah Tommy, di tengah-tengah ada interlude, kita bilang interlude, lalu albumnya Dimas. Jadi double album, dapat orang beli satu CD tapi dapat dua album dengan dua musik yang berbeda. Walaupun PR dia lagi sih kebanyakan, tapi konsep musiknya juga beda, approach-nya beda. Tommy lebih main lebih di area smooth jazz, beat-beatnya lebih beat-beat yang simple, yang orang bisa ikutan goyang. Sementara Dimas lebih explore karena dia drummer, dia lebih explore di beat. Dia lebih explore di sound, lebih explore macam-macam dan eksperimental. Jadi orang beli satu album tapi dapat dua materi yang berbeda. Jadi ya sebenarnya kalau punya iTunes-nya rugi kalau nggak beli CD-nya, karena ada fotonya mereka juga lagi. Hampir semua orang yang gue ajak yang dalam arti terlibat di album ini tuh orang-orang yang punya andil di dalam kehidupan gue, terutama di musik ya. Kayak ada Gerald, ada Dimas, Gerald semua orang di musik sana. Ada di gue sendiri yang gue rekam jauh-jauh, gue waktu di pulang ke Melbourne, gue bawa alat recording gue, bawa laptop, interface semua gue rekam. Terus ada Cuka Berry, ada Jordi, ada Adra, dan hampir semua tuh rata-rata yang gue isi tuh semua yang pernah main sama gue. Masih banyak banget sih yang pengen gue ajakin, cuman berhubung lagu cuma 6, gue gak bisa ajak semua. Mas Ryandra Sunito, dia ngisi di satu track Godsend, dan dia juga yang mixing engineer untuk lagu-lagu gue. Terus ada Rishanda Singgih, Sanip dari Drew, dia juga salah satu basis yang gue idolain juga. Terus ada Vicky dari 21st Night, ada lagi dan ada kolaborasi dari 12 pemain saksofon
yang emang gue pengen ada di album gue, dan kebetulan bisa semua ikutan gitu. Musik yang gue bawa ke dalam album gue tuh lebih ke R&B, 90s soul, 90s R&B, smooth jazz, ya semacam itu sih, ballad. Pokoknya banyak nuansa-nuansa gitu lah ya. Nuansa lebih ke, sebenarnya ini kayak ini sih curahan perasaan gue selama ini aja sih. Banyak, makanya kalau lu beli albumnya, lu bisa lihat dari title lagu-lagunya ya. Semoga juga visualnya keterima sama lu semua waktu lu dengerin. Rasanya tuh sama seperti yang gue rasain waktu Bayis pas bikin lagu-lagunya. Waktu gue bikin album ini, semua benar-benar lagu-lagunya jujur, dalam arti gue bikin gak gue paksa, gue mau bikin kayak gini gak. Semua tiba-tiba gue lagi main piano, dapet enak nih, jadi. Dan kelemahan dan kekuatan gue adalah gue cepet bosen. Kelemahannya adalah gue cepet berubah-ubah. Kelebihan gue cepet berubah-ubah juga. Dalam arti ide gue tuh banyak banget. Dalam arti gue bisa dari satu tiba-tiba kesini gitu. Makanya maksud gue, waktu gue bikin ternyata ya menurut gue itu yang menjadi karakter gue, dalam arti bukan berubah-ubah secara negatif, tapi maksudnya gue bisa dengan cepat menurut gue mengadaptasi sesuatu gitu. Kayak gue pengen bikin lagu kayak gini gitu, tiba-tiba jadi gitu. Gue pengen bosan lah tiba-tiba hari ini, kayaknya gue pengen bikin lagu funk nih kayak gini, jadi tiba-tiba kayaknya gue pengen bikin sesuatu yang vibe kayak Robert Glasper, tiba-tiba jadi gitu. Jadi gue cukup unik sih secara musik ya. Pas udah jadi beberapa lagu, Dim, ini kenapa kita beda semua ya alurnya? Ya udah kita bilang, ya udah emang ini warna kita men. Lu kesini, gue kesana. Ya udah kita bikin aja, tetap stay on the track aja kita, gitu. Tapi emang beda banget sih, bedanya jauh banget. Tapi ya udah, di satu ini musik kita ternyata ya udah begini gitu kan. Harapan gue sih, gue bisa memberikan inspirasi bagi orang sih. Maksudnya, bagi gue ya, gue cuman pemain yang biasa-biasa aja. Tapi ya, gue bisa, gini loh, jangan membatasi diri lo untuk, misal lo tahu, misalnya kita sampai kapanpun pasti punya kelemahan. Tapi kalau lo cuman di situ aja dan lo gak mau maju untuk membuat sesuatu ya, lo bakal situ aja. Gue pengennya orang yang beli itu bukan ngelihat gila ya, oh dia gini, enggak. Gue pengennya orang bisa bikin lebih bagus daripada gue. Yang usianya di bawah gue pasti ya sekarang, Tommy, Dimas, dan seangkatan mereka tuh terpacu untuk bikin karya. Karena pada akhirnya lu main sampai kapanpun, lu keliling Indonesia, lu keliling dunia, bahkan main, tapi kalau gak bikin karya, gak ada jejak yang lu tinggalin gitu. Dan itu yang gue pengen bilang ke mereka, bahwa sama kayak gue dulu gitu. Gue dulu bikin album, gue sadar gue bukan manusia paling jago, gue main bass mungkin paling bego sebetulnya, cuman gue pengen bikin karya gitu. Dan itu yang gue bilang ke Dimas sama Tommy, maksudnya ya kalian berdua mungkin bukan pemain drum terbaik, bukan pemain sax terbaik di Indonesia, tapi gak ada salahnya bikin karya gitu. Gak usah peduli apa kata orang, yang penting lo bikin karya, dan karya lo itu menjadi rekam jejak lo sendiri. Harapan gue untuk pendengar lain selain diri gue sendiri, satu sih, gue musik itu luas, musik itu banyak. Cari warna lo sendiri buat yang musisi, cari warna lo sendiri, nikmatin rasa lo, bikin musik lo sendiri. Buat pendengar yang penikmat musik, gue harapannya semoga album gue ya bisa menemani hari mereka lah, ceria aja gitu, bisa menjadi ekspresi diri mereka selain diri gue sendiri.